Fraktur femur adalah patah yang terjadi pada tulang paha. Patah tulang paha sering disebabkan pada kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Dr. Aldi Hadi Ramdhani. Saya dokter umum di RSUP Ciamis. Fraktur femur adalah patah yang terjadi pada tulang paha. Patah tulang paha sering disebabkan pada kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan kerja. Patah pada tulang paha dapat menyebabkan nyeri pada bagian paha, sulit untuk menggerakkan kaki, ataupun menjadi sulit untuk berjalan. Jika curiga terjadi patah pada tulang paha, dapat dilakukan pemeriksaan rontgen X-ray maupun CT scan. Pilihan pertama jika terjadi patah pada tulang paha yaitu tindakan operasi. Tidak disarankan untuk pengobatan alternatif seperti pijat tradisional karena dapat memperparah kondisi pada patah tulang paha seperti nyeri berkelanjutan, bengkok, maupun kesulitan untuk berjalan. Apabila terjadi kasus patah pada tulang paha, segera periksa ke layanan 24 jam IGD RSUP Ciamis. RSUP Ciamis, profesional dan menyenangkan.